Hai guys, ketemu lagi dengan Voice Toys di sini. Oke, kita kali ini mau unboxing ya. Ini mau open blister lagi. Kita mau jebol aja, kita mau dobrak aja ya ini. Not Wheels Neon Speeders yang SRT Viper GT SR. Warnanya ciamik banget ya. Biru pink gitu ya, biru pink dengan velgnya warna pink wis, keren banget. Keren keren keren. Oke, kita langsung dobrak aja ini. Dengan biasa kita akan langsung buka. Oke, kita langsung buka dengan cairan idola ini guys ya. Kita pelan-pelan kita akan buka. Nah, cairannya itu untuk seri Neon Speeder ini enggak banyak yang suka ya, kenapa dia masih sering terlihat bertahan di gantungan. Saya juga enggak tahu kenapa untuk yang Neon Speeder ini yang jadi hot item katanya Nissan sama si Civic ya. Tapi lihat nih, lihat guys, lihatlah ini detail dari Viper ini guys. Dari SRT Viper mantap sekali itu bentuknya, lekukannya seksi sekali, bagus sekali lekukannya itu, detail sekali, interiornya juga oke, kacanya bening seperti ini, warnanya pink dan biru seperti ini, dan belakangnya itu lampu belakangnya aja oke, detail sekali. Nah, lampu depannya juga ada loh guys, dia nggak blend itu. Biasanya kan seri-seri yang reguler itu ini lampu depan itu dibiarin polosan gitu aja, tapi ini dibikin ada lampunya guys. Kemudian itu ada stiker-stiker seperti Hot Wheels, Dodge, dan apa ini, ada logo sponsor-sponsor gitu ya. Tuh dari atas seperti ini penampakannya tuh, ada tulisan SRT di sini. Lekukannya, aerodinamisnya itu oke banget ya. Nih, lekukannya seperti ini. Saya sporty sekali dengan spoiler di belakangnya yang cukup lebar dan agak tinggi. Dengan rodanya ini, banyak ini velgnya depan belakang beda. Yang depan palangnya 6, yang belakang palangnya 5. Tapi warnanya sama-sama ada warna pinknya itu, cakep banget sebenarnya. Ini cakep banget, sumpah bener. Ini tuh, wah, kalau kalian nggak serok di gantungan itu rugi sekali guys. Ini jangan dicuekin ya kalau kalian ketemu ini ya. Dari seri Neon Speeder ini ganteng banget seperti ini guys. Ini beberapa jenis Neon Speeder yang oke banget juga ini. Mantap sekali. Selain BMW, kemudian ada, kita tuh udah punya BMW dan satu lagi itu kita udah punya Ford RS, dan terakhir kita ambil ini Viper GTS ini. Wes, mantap, mantap, keren sekali guys nih. Detailnya seperti ini. Gak nyangka sekeren ini guys. Jadi kalian wajib serok ya kalau ketemu si Neon Speeders ini, jangan di skip, jangan di skip, serok. Walaupun dia kalah pamor sama Fast Furious, tapi ini wajib dikoleksi nih guys, keren banget nih. Kalian wajib melengkapi semua seri dari Neon Speeders ini guys. Saya juga lagi fokus ke Neon Speeders ya, kita udah dapat 3, masih kurang 5 lagi. Doakan dapat rezeki yang banyak biar bisa dapat Neon Speeders yang lainnya, terutama yang katanya hot item itu guys, yaitu Nissan sama si Civic. Oke, mungkin sampai di sini aja video dari saya ya, sedikit ulasan tentang Neon Speeders ini yang ganteng dan keren banget ini ya, jantan sekali ya bentuknya ya, jantan tapi dia lekukannya itu halus gitu ya, nggak terlalu kaku, halus tapi dia tampak garang gitu guys. Oke, sampai di sini aja video dari saya. Terima kasih sudah like, comment, share, dan subscribe ya. Semoga kalian semua diberi kesehatan, diberi 5 rezeki biar bisa hunting, biar bisa beli Hot Wheels yang keren-keren. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.